KP. Siap, 86. Malam ini tim Elang Polrestabes Semarang seperti biasa akan melakukan operasi rutin untuk memastikan kota Semarang aman dari segala macam ancaman kejahatan. Operasi kita menuju ke Jalan Kokosono. Kemudian saya menemukan di jalan kokoh tersebut seorang pemuda sedang berada sendirian di tempat yang sangat sepi. Kamu lewat mana? Itu baru ah. Barusan lho. Narek. Oke, dompet tok mbok taruh ning jok nek ilang we. Kan kalau di sak motormu nek ilang maksudnya. Enggak, Pak, ini ada dompet lagi gini lho. Lah STNK-ne yuk semening lho. Yang kan itu kan masalah sama ibu saya. Kami tidak menemukan barang-barang yang kami curigai atau barang-barang yang membahayakan. Tadi kamu ngapain di sini? Permai teman gua. Enggak, tadi kok lama sekali di sini. Barusan pemuda tersebut memberikan alasan untuk mencari alamat temannya. Enggak, ngapain kamu di sini berhenti tadi? Iya. Enggak ngapain maksudnya? Nyari map rumah teman. Google Map di Kuala Mas. Enggak main, Pak. Kalau mau tadi diantar di rumah teman saya enggak apa-apa. Masalahnya tadi saya muter-muter tuh tanya satpam tuh di portal semua udahan. Makanya tak suruh di sini. Gunungnya tak dijual lumayan. Ya kan dia risiko sih juga. Kemudian saya memberikan himbauan kepada pemuda tersebut. Ini kan malam, kamu sering kalau di begal, di apa kan ada yang nulungi di sini kan sepi. Aku akan curiga pada kamu. Kalau untungnya itu, kalau tidak untungnya, kamu di begal orang. Ya tolong nanti, jangan seperti ini lah. Masalahnya udah larut malam, udah setengah satu. Kalau kamu nyari rumah teman jam sama saya mau bertamu, kamu setengah satu mau bertamu. Janjian gitu loh, katanya mau berangkat. Mau janjian, mau tidak, ini setengah satu. Berada di tempat sepi pada malam hari yang sangat-sangat membahayakan bagi keselamatan dia. Kamu rumahnya mana? Jauh sih itu. Dekat sekarang sendirian kamu, sekarang begal nggak ngerti dekat dan jauh. Karena disinyalir di tempat tersebut adalah tempat rawan dan segera memerintahkan pemuda tersebut untuk pulang ke rumahnya. Sekarang kamu pulang, nggak usah ke rumah teman. Ya, ya? Ya. Nggak ada orang bertamu setengah satu, nggak umum itu. Kalau kamu mau pergi malam-malam, minimal nggak ada teman. Itu untuk keselamatan kamu. Ya, ya. Kemudian saya melanjutkan patroli kembali menyusuri jalan Kokrofono. Di tengah perjalanan kami menemukan mobil yang sejak awal kami curigai mereka mengikuti kita dari awal. Dan mobil tersebut ternyata sadar kalau anggota kita sudah mulai curiga kepada mereka. Dan mobil tersebut masuk ke salah satu gang di jalan Kokrofono. Rumahnya gendut. Nah ini mencari teman. Di dalam mobil tersebut ada dua pemuda dan satu orang perempuan. Dengan alasan mereka akan mencari alamat teman mereka. Empat nomor sewi. Empat nomor ya. Harap balik ada pasangan. Cepat tinggi. Ternyata di dalam mobil tersebut tidak kita temukan barang-barang yang kita curigai dan barang-barang yang membahayakan. Ya ini rencana sih mau apa tuh mau ikutin ngefans sama mana TV 86. Seneng aja. Mau ikut? Iya mau ikut. Oh, mau ikut? Kalau mau ikut boleh, mobilnya ditinggal ikut mobil saya mau. Oh enggak mau. Aduh. Kalau kamu mau ikut saya, kamu ikut aturan saya. Ya. Saya suruh ikut aturan kamu. Tidak. Ternyata mereka beralasan bahwa mereka ngefans atau senang dengan keberadaan tim Elang. Kamu
kan berarti mau masuk net 86 pak. Ya. Saya tanya dulu, kamu karena ngefans sama tim LAN mengikuti, ya. Kenapa? Ya sudah aja biar aman di jalan. Gitu. Oh gitu. Nah, biar gak ada begal atau kriminal dan lain-lain sebagainya. Jadi kejahatan menurun adanya tim LAN begitu ya? Ya. Tadi cerita mana? Ya, jenengan fan. Ya. Barang kan banyak begal biasanya. Cuma ya. Caranya itu keliru. Bilang berhenti izin. Oh iya. Wah, ya, terus Pak. Ya, ya. Terus mengikuti ya, nanti kamu mau izin kamu nanti tak tahu Pak. Lu kata-kata kamu nakut-nakuti. Nonton. Ya nonton 86 Pak. Oh gitu. Jadi responnya baik ya. Ya baik enggak negatif. Positif kok. Tetapi dalam hal ini kita melakukan operasi tidak boleh diikuti oleh masyarakat umum karena sangat membahayakan bagi mereka karena mereka tidak dilengkapi dengan kelengkapan standar dalam melaksanakan operasi. Yang punya mobil siapa Mas? Iya. Kenapa plat nomornya tidak dipasang? Yang depan tuh apa? Tempatnya tuh pasang. Tidak ada alasan mau sempal dilem ya bisa kok. Ya jelek apa? Lu kok jelek loh? Dilem ya jelek. Lu lebih jelek mana ndak masang plat nomor? Ya kan beli dulu. Yang rusak mana ini? Tempatnya itu loh, yang tempatnya gini loh. Kan gak bisa tabrak sama federan itu. Plat nomornya coba kamu ambil, Pak, sini. Ternyata para pemuda tersebut tidak memasang plat nomornya di depan kendaraan. Enggak, apa? Masang. Nah, kamu mau seni-senian apa mau aturan? Kan biar rapi lah. Tinggal milih. Aturan. Hah? Aturan. Nah, iya sudah kalau mau aturan. Kalau mau aturan ya dipasang. Kalau mau seni ya enggak usah dipakai mobilnya. Cap sing apik kudungi. Kadang kamar nanti kloning. Gitu. Ya? Iya. Sekarang ada Pak lalu lintas kamu. Nah. Punya SIM enggak kamu? Ini ketilang ya, Pak. Hah? Loh. Loh, wah. Sudah ketilang, mobilnya ketilang ya, mobilnya baru ketilang ya, mobilnya baru dibawa. Sudah ketilang, kamu ketilang di mana kemarin? Di Bangkong. Mana surat tilangnya, Pak? Ternyata pemuda tersebut sudah pernah ditilang di daerah Bangkong. SIM-nya hidup mati? Baru kok SIM-nya? Oh baru buat langsung ditilang. Wah hebat kamu. Nah sekarang mobilnya tak tilang. Nanti malam jam 3, jam 4 kamu ambil di pos Naga. Simpang 5, tahu enggak? Naga Simpang 5. Barang-barangmu ku ambil itu semua. Masa sudah ketilang mau ditilang lagi? Apa orangnya tak tilang? Kemudian saya memintakan kepada anggota lantas untuk kembali menilang kendaraan tersebut. Itu pacarmu apa apamu? Istri. Apa? Apa? Sudah meh nikah, Pak. Sudah meh nikah, meh toh. Lagi masukin apa tuh? Meh toh. Belum resmi toh. Sebentar lagi satu minggu. Ya belum resmi toh. Nah iya. Dicari enggak sama orang tuamu jam sini? Enggak. Tapi kan ini jam berapa? Walaupun mereka berstatus calon suami atau calon istri, tidak seharusnya mereka pergi sampai dengan larut malam. Ini kamu lagi nih, sudah jam 1 mau sama cewek, belum suami istri, ngerti? Baru mau, ya kan? Dua orang, satunya cewek. Kalau persepsi orang bagaimana? Ya enggak tahu. Nah, ngerti ngono kok. Lain kali jangan diulangi lagi. Sekarang iya. Calon istrimu kamu antar pulang. Ini iya. Sudah pagi, jemput inep ke. Lagi berdua kamu lagi nih. Laki-lakinya dua, perempuannya satu. Iya. Toleransi ini kamu. Iya, makasih Pak. Langsung pulang. Maaf loh Pak. Walaupun mereka senang dengan tim pelan, mereka seharusnya melengkapi kendaraannya dengan plat nomor dan harus mematuhi semua aturan lalu lintas yang sudah dijalankan. Halo, masnya ini sebagai apa? Tadi saya kernek kan? Storing. Iya. Ini depan kempes. Iya. Apa masih layak ban yang seperti ini berkendara di jalan raya? Luncur ke TKP. Siap, 86.